Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita mau update perkembangan cabai rawit salaan tanpa pupuk dasar. Bisa dilihat seperti ini teman-teman. Untuk tanamannya lumayan rimbun walaupun tanpa pupuk dasar. Kita juga akan beritahu penyemprotan rutin menggunakan pestisida apa saja, teman-teman. Setelah sebelumnya, di video sebelumnya kita lakukan penyemprotan. Kali ini kita mau melakukan perollingan. Ini buah dan juga bunganya masih banyak, teman-teman. Tingginya juga lumayan, walaupun tanpa pupuk dasar. Nah, di sini kita menggunakan Vitaron dan juga Malika, teman-teman. Ini kemarin kita gunakan Vitaron, sekarang kita pakai Malika atau kalsium dan juga asam humat. Nah, ini bisa kalian pakai Malika seperti ini atau Kalha, ini sama untuk kandungannya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan fungisida sistemik ini dengan dua bahan aktif, teman-teman. Difluconazole dan juga azoxystrobin. Ini untuk takarannya kita pakai 1 sendok seperti ini. Kemudian kita juga pakai insektisida bahan aktif abamektin, teman-teman. Ini kita pakai merek dagang Abacel, kita pakai 20 mili. Kemudian jangan lupa perekat, takarannya 20 mili juga. Ini yang tak kalah penting tentu saja adalah kalium cair. Ini kalian bisa pakai Kalinet maupun Kalimak. Kandungannya sama. Kita aduk sampai semua bahan ini tercampur merata, teman-teman. Kemudian kita masukkan ke dalam tangki semprot 16 liter. Ini langsung kita gunakan untuk melakukan penyemprotan rutin setiap 5 sampai 7 hari sekali, teman-teman. Ini sampai semua daunnya basah seperti ini, teman-teman.